Jumpa lagi dengan kami Xcom Channel, sobat pemirsa YouTube. Kali ini kami dapat paketan, ya. Ini ada pesanan orang, ya. Pesanan paketan ini isinya perangkat Smart Life, ya. Kami akan mereview peralatan Smart Life, yang dimana fungsinya Smart Life ini sebagai pengontrol peralatan yang pakai remote infrared agar bisa dikontrol dengan HP Android seperti halnya perangkat yang saat ini. Jadi kalau Anda sekalian punya perangkat yang TV pakai remote yang lama, pengen diakses dengan pakai menggunakan Android, jangan usah khawatir, ada alat namanya Smart Life. Ini sifatnya universal, jadi bisa digunakan semua perangkat yang berbasis remote infrared, bukan RF, ya, radio frekuensi, bukan itu, tapi yang remote pakai infrared. Oke, kita akan buka isinya apa aja ini. Ya, kita akan buka pakainya. Perangkatnya seperti ini, kecil, ya. Ada buku manualnya. Satunya lagi, mungkin ini powernya, ya, adaptor. Oh, ya betul, ini powernya. Adaptornya. Kayaknya ini terpisah, ya. Adaptornya bukan satu paket dengan perangkat Smart Life remote control wifi. Ini alatnya sebesar ini, ya, kecil ini. Kami akan menjelaskan fungsinya alat ini. Ini nggak ada mereknya, ya. Ini karena produk Cina, jadi sifatnya universal. Dia sebagai perantara peralatan yang bisa mengontrol semua peralatan yang menggunakan remote control berbasis infrared agar bisa dikontrol dengan HP Android dengan aplikasi yang namanya Smart Life, ya. Jadi ini nanti bisa difungsikan dalam satu ruangan. Itu misalkan ada lebih dari satu perangkat, misalkan kayak TV yang jadul pun bisa, yang penting ada remote, terus TV LED, TV LCD, AC, kipas angin, komputer, DVD player, dan sebagainya dalam satu ruangan. Itu bisa dikontrol dengan HP Android hanya dengan menggunakan satu alat ini saja. Jadi kita nggak perlu memberikan atau membeli lebih dari satu, bukan, satu saja bisa, selama alat ini bisa menjangkau peralatan tersebut. Karena ini sifatnya infrared, ya, jadi nggak bisa terhalang dengan benda apapun, dia harus bisa menjangkau seluruh ruangan yang ada peralatan remote tersebut. Kalau kita buka dalamnya, kalau kita buka, mungkin sensornya mutar kali, nggak salah. Ya betul. Ini sensor-sensornya dia berkeliling 360 derajat. Ini ada tombol powernya, tombol reset. Nah, tombol reset ini fungsinya untuk mendaftarkan ke HP yang baru, dimana HP nanti yang Android itu kita daftarkan dulu, kita ke webnya dulu, ke situsnya dulu yang perangkat ini, user login, terus bisa ngakses ini. Kalau satu alat ini kemudian dipakai lebih dari satu orang, mungkin dalam satu keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak, jadi daftar satu, tapi nanti sifatnya akan di share ke beberapa perangkat, dimana sebuah perangkat itu nanti yang akan di sharing itu juga harus didaftarkan dulu ya. Itu nanti akan kita bahas di video yang lainnya. Saat ini saya hanya membahas masalah fungsi dari alat ini, Smart Life Remote Control Wifi, merupakan sebuah alat yang untuk menjembatani antara HP Android dengan perangkat elektronik yang berbasis remote control infrared. Jadi anda sekarang jangan usah khawatir kalau ingin perangkat anda bisa dipakai dengan Android, nggak perlu untuk mengganti perangkat anda atau TV, AC. Ya zaman sekarang nggak perlu, yang lama pun bisa dengan cara memberikan menambahi alat seperti ini. Dan ini pun juga bisa diakses, maksud kami bisa digabungkan dengan peralatan kayak sensor suara. Mungkin anda pernah dengar yang namanya Google Home. Nah seperti itu, Google Home nanti bisa juga dikonekkan dari sini. Kita bisa ngomong, misalkan nyala, bisa nyala, mati langsung mati. Nah seperti itu fungsinya alat ini, dimana satu paket alat ini terdiri dari unitnya ini Smart Life. Buku manualnya aja seperti ini, terlalu kecil saya nggak bisa baca ya, nanti kita foto aja nanti. Terus ada powernya USB biasa, kayaknya ini sepertinya dengan tekanan 5 volt mungkin, karena sifatnya universal ini kayak semacam adaptor HP gitu aja bisa ini. Oke, hanya demikian tadi review dari kami untuk Smart Life ini, dan ini merupakan pesanan yang kedua, perangkat yang kedua dari kami. Ada seseorang yang pesan dari saya, dan saya sudah saya pasangkan, ternyata masih kurang karena beda ruangan atau beda rumah, dia pesan lagi seperti ini. Ini kalau nggak salah harganya ya nggak sampai 300.000 harganya ini. Kalian semua pemirsa YouTube, kalau mungkin ingin alat ini ya bisa pesan pada kami juga bisa, atau bisa ke komen di YouTube kami atau di WA kami. Kami akan selalu balasnya kalau nggak sibuk kami ya. Oke, demikian itu tadi review dari kami peralatan Smart Life. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara settingnya Smart Life ini ke perangkat seperti TV, AC, kipas angin, dan lain sebagainya. Kebetulan ini nanti akan dipakai untuk AC ya. Saya pikir itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dari kami, bisa komen, bisa kritik, bisa saran.